Kalau seorang dai, dia wajib sabar dengan hidup yang susah, sulit dalam dakwah ini. Dakwah ini bukan jalan yang mulus, bukan. Digelar dengan perbandingan, enggak, susah. Dakwah ini susah, penuh dengan duri dan onak. Luar biasa. Cacian, cercaan, makian, hinaan, fitnah, tuduhan yang luar biasa tentang dakwah tauhid ini. Itulah harus dijalani oleh para anbiya wa rasul dan oleh kita dalam dakwah. Bukan seperti orang sekarang enak-enakan. Enggak mau dijelaskan, kenapa? Nanti takut muridnya lari, takut umat lari. Mengatakan belum waktunya. Waktunya kapan? Tunggu ente mati atau umat mati? Kapan mau dijelaskan? Sekarang kesempatan untuk jelaskan, antum masih hidup. Jangan tunggu lagi, jelaskan. Ini ayat Al-Quran yang isinya tauhid. Jelaskan kepada umat. Sekarang jelaskan.